Nama saya Eliyana dari kelas 6B. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Sebuah Kek Cantik Bangun dari Oven. Pada satu hari, ada seorang nenek yang tengah membuat kek. Nenek itu memasukkan bahan-bahan seperti gula, tepung dan lain-lain. Tiba-tiba, selepas nenek membuat kek itu, nenek memasukkan kek tersebut ke dalam oven. Selepas nenek memasukkannya, nenek berasa ingin membuang air kecil. Tiba-tiba, nenek terus segera pergi ke tandas. Selepas itu, sesudah nenek membuang air kecil, terus nenek pergi ke tempat tersebut. Nenek membuka oven tersebut, tiba-tiba kek tersebut bangun dari oven. Nenek terkejut dan dia terus mengejar kek tersebut. Kek tersebut lari dengan pantas. Nenek mengejarnya sekali lagi. Kek itu sampai di sebuah hutan dan dia terserempak dengan seekor haiwan, iaitu harimau. Harimau itu berkata, "Wahai kekku, ke mana kau ingin pergi? Kesinilah kau, aku sedang lapar." Tiba-tiba, kek itu mengelak dari harimau. Nenek terus mengejar harimau tersebut dan seekor kek terus pergi ke hutan dan dia terserempak dengan seekor musang. Musang itu berkata, "Wahai kekku, kemana kau ingin pergi? Kalau kau ingin selamat dari nenek tersebut, naiklah kau ke hidungku." Kek tersebut terpedaya dengan kata-kata musang itu. Lalu dia naik ke atas hidung musang. Tiba-tiba, musang pun berkata, "Wahai kekku, kau matilah kau. Kau sudah terpedaya dari kata-kataku. Sekarang ku ingin makan kau. Sinilah kau." Terus, musang itu melontarkan hidungnya dan dia membuka mulutnya dengan besar. Dan matilah sebuah kek ke dalam perut musang itu. Sekian, terima kasih.